Damn. Selamat pagi. Finally kita harus pindah ke Surabaya karena nanti malam ada Sugamti Day. Dan terima kasih untuk Kamtis Makassar yang sudah datang ke Kendari, Kamtis Bau-Bau. Semalam benar-benar luar biasa bersama Kamtis Kendari. Damn. Yeah. Yang harus kamu lakukan sebelum manggung adalah pemanasan. Kalau kamu drummer ya, scratching, sticking, chatting. Kalau aku biasanya pemanasan otot-otot kaki, karena kakiku juga cedera kan sebenarnya ini. Belum tak benake, belum tak betulin, belum dipijitin. Terus tangan, fingering, dori juga. Terus suara, pemanasan pakai nada panjang. Nada-nada rendah aja biar enak nanti teriak-teriak. Nggak kaget, kalau kaget nanti yang di Surabaya kasihan. Di sini beres, tapi Surabayanya nanti ngancing, nggak bisa teriak lagi. Jadi gunanya pemanasan kayak gitu. Damn. Yeah. Nah, sebelum manggung biasanya kita juga jalan-jalan makan, ngobrol sama panitia. Kendari itu makanan khasnya apa toh? Ya. Kendari. Kalau Kendari makanan khasnya itu sinonggi. Maklum perasaan saya lembut seperti sinonggi ya. Apa itu? Sinonggi itu terbuat dari sagu. Oh. Sagu harus gini minimal. Sagu gunanya adalah mengenal isu-isu apa yang ada di daerah yang di lokal itu, yang di tempat itu kita manggung itu, supaya nanti kita manggung bisa buat konten atau bahan ngomong. Ya gitu. Jadi contoh kayak kemarin ngomongin tentang band. Kalau menurut aku orang anak-anak lokal Kendari sebenarnya yang udah misalkan jago MC, udah terkenal kan di sini, udah hits, terus jago presenter. Mereka tuh tujuannya, impiannya mereka pengen kerja di Jakarta. Ngapain di Jakarta? Mereka juga pengen seperti artis-artis yang kayak di Jakarta gitu kan. Ya kan maksudnya kenapa harus ke Jakarta? Iya, maksud aku sebenarnya lo kok maksudnya nggak ngembangin di sini aja di Kendari, kenapa nggak pengen apa ya membesarkan kota Kendari gitu loh. Ya, di sela-sela break manggung itu kita bawakan di panggung gitu, untuk orasi, untuk atau apa kayak, kenapa mesti membesarkan kota orang gitu loh kalau menurut aku. Ya kamu nggak akan juga bisa membesarkan kota orang kali. Iya, Jakarta kan ini sudah besar. Dan udah banyak orang-orang malah yang repotin Jakarta nanti. Iya, betul. Bau-bau, please board the aircraft to gate number 3. Thank you. Nah, ketika manggung, begitu keluar ucapkan salam. Selamat datang. Kita semuanya harus percaya kepada tim kita, kru atau manajemen yang menangani segala macam bentuk urusan teknis sound system gitu. Jadi mungkin kalau acaranya malam, ya kadang pagi kita sound check atau siang gitu, supaya malamnya keluar itu tinggal melakukan check land, dan begitu Endang Sugamti masuk, udah kita tinggal main aja, nggak perlu nyetem gitu, kayak nggak siap gitu bandnya. Kita tampilkan Endang Sugamti. Da 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 da
kasih sana. Nih yang nggak backlight kan? Enggak. Nah ini yang namanya Mas Rinto. Ini personal assistant iya, baby sister iya. Nah teknisi bassku juga Mas Rinto. Jadi semua sound itu sudah nggak tak pikirkan lagi, sudah nggak ikutan soundcheck. Orang kita sudah berapa tahun? 14 tahun, 15 tahun bareng mosok dia nggak apal. Jadi semuanya dilakukan oleh Mas Rinto. Dulu yang diomongin ini, Rinto itu penyebar virus, tapi virusnya itu nggak elit. Virusnya itu virus herpes, kalau bahasa Jawanya itu dompo. Itu adalah penyakit orang kere zaman dulu. Jadi sama Rinto itu harus sehati, sama asisten, sama kru, sama babysitter itu harus sehati ya. Apa yang dirasakan Mas Rinto, saya rasakan juga. Mas Rinto sakit, saya juga sakit. Sehati. Bukan berantem, tapi ketularan ini lho. Prek. Sini, tunjukin dulu. Aku gak rela lho. Nular-nular ini, kena ini lho. Kok dari dulu? Kok dari dulu ini apa? Orang andukmu gak lupar. Nah, andukku pas main itu lho, dipakai dia dulu. Set miners kayaknya aku. Mas Rinto boleh minta rokoknya? Rokok. Oh iya, rokok. Ya, terima kasih. Dan saya tahu apa yang dibutuhin selain ini. Ya. Dia bisa baca pikiranku. Coba lihat ya ini ya. Coba nih, aku enggak ngomong nih. Korek. Nih, tanpa banyak bicara, beliau sudah tahu apa yang saya inginkan. Eh Rinto. Kau itu tuli atau apa, eh? Ya kok kentol. mulut kau itu. Kau mulut kau itu, babi. Untuk cek line ulang, memeriksa apakah kondisi sudah benar, itu biasanya para penumpang dan pengguna jasa bandara. Tak perhatian banget nih. Untuk membawa dan mengawasi barang bawaannya masing-masing. Barang yang tidak cewek-cewek kurang perhatian akan diamankan oleh petugas keamanan bandara. Terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke song list yang pertama, lagu yang pertama, biasanya kita bikin opening ya, nggak panjang, paling mungkin sekitar 1 menit atau 2 menit. Openingnya itu sebenarnya kita range untuk memberi kesempatan operator kita memastikan balancingnya gitu, meramu itu. Karena kan mixer sekarang sudah digital ya, jadi mungkin waktu soundcheck udah di save. Jadi tinggal adjustment-nya dikit-dikit aja gitu. Nah, kalau mixernya analog, beberapa band besar itu pasti minta channel sendiri. Jadi setelah soundcheck itu enggak boleh diganggu. Mixer band itu enggak boleh diganggu. Bunyinya seperti ini. Kasihku tercinta, maafkanlah ya. Jangan lupa untuk mengapresiasi teman-teman yang sudah datang ke acara, karena banyak sekali kamtis dan kami dari Kamtis Makassar menempuh jarak 12 jam naik motor jauh dari Bobo ke Kendari. Datang sini jam berapa? Jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Dan datang ke situ ada juga dari Bau-Bau. Kamtis tuan rumah Kendari, jadi harus diapresiasi, diberikan kesempatan untuk merequest atau terserah, banyak hal, banyak cara untuk mengapresiasi mereka. Thank you for your cooperation. Have a flight with Patikar. Nah untuk saat ini income band itu terbesar nomor 2 selain dari panggung adalah dari merchandise. Itu sebabnya Endang Sukamti selalu membawa tim merchandise untuk setiap kali ada Sukamti Day. Jadi ingatkan terus untuk teman-teman membeli merchandise. Damn. Jangan
lupa mengapresiasi juga, berterima kasih kepada para sponsor dan panitia yang sudah menyelenggarakan, mempertemukan dan suka dengan Kamtis Family. Itu merupakan salah satu bentuk apresiasi dari M Radio Kendari 105.8 FM sebagai radio nomor 1 di kota Kendari, radio anak muda. Betul. Untuk kasus hari ini, aku ajak mereka semuanya untuk naik ke panggung. Rayakan hari ulang tahun M Radio yang ke-12. Semuanya, mereka lah yang mengundang Endang Sukamti bisa datang di Kendari. Jadi terima kasih untuk M Radio, selamat ulang tahun yang ke-15. Alasannya memilih Endang Sukamti, sebenarnya kita udah dari kemarin ya, bulan-bulan lalu, untuk requestan dari pendengar kita namanya Enak M. Mereka ingin menginginkan Endang Sukamti tampil kedua kalinya lagi. Selamat datang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Ini bertemu dengan banyak band, ini dari Palu mau main di Rockin' Celebes. Dan teman-teman dari Gorontalo. Bandmu namanya apa, Mas? Internet. Ini juga main di Rockin' Celebes. Kalian berdua ketemu di bandara. Tahun ini kita nggak bisa main di Rockin' Celebes karena Endang Sukamti bentrok jadwalnya, ada di Kendari dan Surabaya. Besok kita main lagi di Yogyakarta. Jadi itu saja yang bisa aku sharing, pengalaman kita Endang Sukamti mentreatment event-event reguler seperti yang kemarin. Itu artinya event reguler adalah event yang tidak tematik atau tidak memakai konsep yang neko-neko. Itu ya berdasarkan pengalaman aja. Tapi semuanya tidak akan ada yang baku karena memang sepenuhnya dibutuhkan improvisasi dari kita semuanya untuk melihat situasi dan kondisi. Oh ya, satu lagi, jangan sombong. Jadi sisakan waktu untuk berfoto bersama teman-teman kita semuanya, teman-teman panitia, teman-teman yang sudah mensupport kita juga, ada Kamtis Family, dikasih waktu, harus ada waktu untuk berfoto bersama-sama. Jangan sombong juga, kita sebagai manusia merasa mampu melaksanakan segala sesuatunya tanpa melibatkan yang maha segalanya. Jadi jangan lupa untuk berdoa. Sebelum kita berangkat, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Semoga kita selamat sampai tujuan. Berdoa, dipersilakan. Terima kasih. Hooray!